Empe-empe, atau empe-empe adalah makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut yang dicampur tepung kanji atau tepung sagu, serta komposisi beberapa bahan lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Pempe biasanya disajikan dengan kuah cuka yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Pempe sering disebut sebagai makanan khas Palembang, meskipun hampir semua daerah di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu juga memproduksinya. Pada tahun 1880-an, penjual biasa memikul satu keranjang penuh pempe sambil berjalan kaki berkeliling menjajakan dagangannya. Pempe telah berada di Palembang sejak masuknya perantau Tionghoa ke Palembang, yaitu di sekitar abad ke-16 saat Sultan Mahmud Badaruddin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Menurut tradisi, nama empe-empe atau pempe diyakini berasal dari sebutan apek atau pek-pek, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki tua Tionghoa. Jenis pempe yang terkenal adalah pempe kapal selam, yaitu pempe yang diisi dengan telur ayam dan digoreng dalam minyak panas. Ada juga yang lain seperti pempe lenjer, pempe bulat, atau terkenal dengan nama adaan, pempe kulit ikan, pempe pistel, berisi irisan pepaya muda rebus yang sudah ditumis dan dibumbui pempe telur kecil, dan pempe keriting.